Oke, ini tools SDR Nuan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang familiar dengan HackRF. Bedanya Nuan sama HackRF itu, kalau HackRF itu apa itu? Dia half duplex. Kalau ini full duplex. Jadi kalau dilihat ada 4 antena, 2 transmission, 2 receive. Kita bisa pakai tools ini untuk berbagai macam hal. Kita mau coba dia untuk jadi pasif IMC catcher. Oke, apa namanya? Sekarang kita mau coba Nuan sebagai IMC catcher yang sifatnya pasif. Kita langsung aja. Kita pakai aplikasi yang namanya GR GSM Scanner. Di sini kita pakai Blade RF ya, Nuan. Jadi kalau kita mau jalanin seperti ini. Ini adalah kegiatan scan frekuensi seluler yang ada di sekitar kita. Karena ada banyak channel di GSM. Nah, kalau kita lihat di sini udah dapat ya. Ada frekuensi 9360. Kita tunggu sampai selesai. Kalau kita lihat ada powernya -29 itu berarti sangat bagus ya. Kalau kita ngelihat power itu semakin dekat ke 0 berarti sinyal yang diterima itu bagus. Nah, kalau kita lihat di sini ada channelnya, ada yang 5, 7, 6, 83. Nah, ini kelihatan banyak banget. Ini frekuensi-frekuensi seluler yang mungkin ada di sekitar sini di Pulau Dewata. Berikutnya, setelah kita tahu ada beberapa channel, kita coba aja satu-satu. Kita coba yang paling atas dulu. Ini GRGSM Live Mount. Kita pakai tools yang namanya ini. Jangan lupa kita tambahkan argumen. Kita pakai Nuan Blade RF. Sudah coba jalankan ya. Di sini kelihatan. Kalau kita coba lihat di frekuensi yang tadi yang sebelahnya ada 936. Oke, kita coba. Kalau memang masih belum dapat, berarti tidak ada paket data yang lewat di frekuensi itu atau berkomunikasi dengan BTS. Nah, kita coba yang paling atas nih. 9358. 9358. Ini kita naikkan gain-nya. Sekitar 40. 9358. Kita lihat. Kita naikkan pelan-pelan. Nah, di sini bisa kelihatan ya ada paket yang lewat. Nah, cuma kalau paketnya pelan begini biasanya paket untuk GSM-nya kita akan sulit nangkapnya, tapi kita coba saja. Kita coba jalankan. Sudo Python simple SM IMC catcher ini. Ini biasanya akan lama, jadi kita biarkan aja selama paket yang lewat di channel ini masih ada. Itu kita harapkan akan keluar nih di sini nih. Akan tertangkap IMC-IMC yang ada di sekitar kita. Oke, kita tunggu. Oke, ini kalau dilihat ya. Nah, ini sudah ada 2 IMC. Nah, ini dengan hasil ini kita bisa diambil kesimpulan bahwa proses kita melakukan sniffing terhadap paket data dan menjadikan laptop saya ini dengan perangkat
One Radio ini, itu untuk menjadi passive MC catcher itu berhasil. Ini kalau kita tunggu, maka setiap aktivitas atau setiap komunikasi di GSM di channel ini, sekitar 936 ya, kalau kita lihat pastinya itu ada di sini, itu ada di 9360. Itu berarti di yang ini ya, channel nomor 5 itu aktif. Jadi banyak di sekitar sini yang mungkin berkomunikasi di channel tersebut. Yang channel tersebut sebenarnya sudah diatur, jadi channel tersebut memang milik perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia ini. Oke, gitu saja. Thank you. Oke, nah setelah kita berhasil, tadi kita udah berhasil dapat IMSI-nya. Nah, sebenarnya dari informasi pada saat kita melakukan scanning BTS itu, ada informasi yang namanya MCC, MNC, LAC, sama cell ID. Nah, dengan informasi itu sebenarnya kita bisa cari tahu lokasi setiap IMSI yang terkoneksi ke sebuah BTS, lokasi BTS-nya di mana. Nah, kita bisa menggunakan tools yang namanya Open Cell ID. Setelah kita masukkan di situ, nanti kelihatan tuh lokasinya di mana, terus kita bisa pakai Google Maps untuk nyari aja ini BTS-nya sebenarnya ada di mana sih. Jadi paling nggak kita tahu di mana si IMSI tersebut terkoneksi ke BTS yang mana. Nah, mungkin jadi masalah di kalau kita melakukan kegiatan ini ya, IMSI catcher seperti ini walaupun sifatnya pasif, ini nggak ada obatnya ya. Yang dilakukan adalah menangkap paket data atau sinyal yang ada di udara gitu, yang lewat di kita nih sekarang ini, terus kita dengerin aja tuh sama kayak orang ngomong. Nah, itu kita bisa tangkap. Jadi memang nggak ada prevensi apapun atau pencegahan apapun yang bisa dilakukan. Melalui video ini paling nggak teman-teman bisa lihat gimana sih IMSI catcher bekerja, dan biasanya ini hanya bisa dilakukan atau sniffing yang dilakukan atau kegiatan mengambil data yang dilakukan itu cuma bisa dilakukan di sekitar area tertentu saja. Jadi kalau kita nggak ada di area di mana orang yang sedang melakukan IMSI catcher pasif ini menjalankan skripnya, itu ya nggak akan kelihatan IMSI kita. Itu aja sih. Mungkin selanjutnya, mungkin kalau teman-teman mau coba, ingat kita sudah taruh disclaimer di depan, jadi sesuai dengan disclaimer. Tahu penting sih, cuma keren aja.